Pendengar, sekarang Hani sedang berada di Sirkuit Internasional Sentul, Jakarta. Dan kita akan melihat kejurnas Indonesian Superbike dan kejurnas Indonesian Supersport. Pengen tahu serunya seperti apa? Ini dia! Sekarang Hani sedang bersama dengan Presiden Direktur dari Ducati Racing Team, yaitu Bapak Nugroho. Gimana kabarnya Pak hari ini? Baik. Ya Pak, langsung di pertanyaan yang pertama nih Pak. Dukungan seperti apa sih yang telah diberikan untuk Ducati Racing Team sendiri Pak? Untuk Ducati Racing Team ini kita dukung full ya, karena memang ini racing teamnya Ducati. Jadi kita menyediakan mulai dari motor, mekanik, spare part, sampai persiapan-persiapan pembalap semua. Jadi kita kasih full. Dan untuk jenis motornya sendiri Pak, apa saja sih yang turun ke arena balap tadi? Kita hanya menggunakan satu jenis motor, yaitu Ducati Superbike 1198S. Nah, tipe ini berkarakter engine-nya 2 silinder dengan horsepower sekitar 170 horsepower. Jadi pada prinsipnya motor ini memang sangat torquey. Dia digunakan juga di arena balap lain di dunia seperti World Superbike maupun di British Superbike dan American Superbike. Mateo, Hani mau tanya nih, melihat persaingan di 2010 ini ya, banyak sekali pendatang-pendatang muda yang baru datang menjadi pembalap. Nah, itu bagaimana menghadapi persaingannya? Saya bilang bahwa tadi saya nonton kelas Super Sport, saya bangga banget lihat anaknya bisa, udah muda sekali, Rapid Topan juga ikut, Dimas dari Ducati juga ikut, dan mereka semuanya prestasi yang luar biasa tadi. Saya bilang masa depan untuk Indonesia bagus sekali, makanya saya mau bilang sama Imi, jangan dorong, yang rally sama mobilan deh, yang future untuk Indonesia ada di anak-anak muda, ada yang pembalap dari motor bebek sampai ke depan, bukan di mobil. Darahnya Indonesia adalah di balapan motor, percaya sama aku, oke? Okay? Kendalanya cuma satu, cuaca. Tapi tetap semangat ya. Tapi tetap semangat, okay. tetap harus ke depannya. Tetap harus ke depannya. Nah, untuk harapannya gimana? Harapannya nanti kedua, insya Allah harus bisa masuk ke tiga besar. Ya, persiapan kita sebenarnya cukup baik, meskipun agak terburu-buru. Tapi karena kita dukungan dari PT Supermoto ya, dari distributor Ducatinya cukup baik. Jadi meskipun waktu yang sangat-sangat singkat, tapi kita mendapatkan hasil yang cukup maksimal. Bagger, seru banget kan acara Indonesian Superbike-nya? Hani akan memberikan lo info-info yang lebih seru lagi di minggu depan. Tetap stay tune terus di The Bikers. Keep on Brotherhood, see ya and bye-bye.